Seseorang yang hina akan jadi mulia dan yang mulia akan jadi hina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita tentang bagaimana Arab Quraisy menjadi pedagang yang popular di Mekah, dari sebuah tempat terpencil menjadi kawasan tumpuan bangsa Arab. Bagi anda yang belum melihat video ini, anda boleh klik pada link di atas. InsyaAllah pada video kali ini, kita akan sambung cerita tentang amalan orang Arab. Sebenarnya banyak amalan orang Arab ni, tapi pada video kali ini kita akan fokus pada amalan paling popular orang Arab, iaitu mendengar syair. Baiklah, sebab utama yang dapat kita lihat kenapa orang Arab ni minat sangat dengan syair adalah kerana mereka menganggap syair ini sebagai satu kesenian hiburan ketika itu. Mereka tak ada TV macam zaman sekarang, jadi hiburan Arab dahulu adalah syair sebagai hiburan di kala keboringan. Selain itu juga, syair Arab ini sangat penting bagi mereka adalah kerana syair ini dapat menceritakan tentang adat istiadat dan sifat Arab itu sendiri. Baiklah, kalau anda semua nak tahu, orang Arab ini akan berkumpul kat satu tempat yang ada persembahan syair. Samalah macam zaman sekarang, manusia akan pergi lihat konsert di mana-mana tempat. Cuma beza zaman sahaja antara kita dan mereka yang terdahulu. Okey, antara tempat-tempat yang sering dijadikan tempat untuk mendengar syair Arab ini adalah di pasar. Pasar yang popular ketika itu adalah Pasar Ukaz, Pasar Majinnah dan Pasar Zul Majaz. Bila ada je show dari penyair kat pasar waktu tu, ramai orang Arab akan berkumpul untuk dengar syair tersebut. Kalau anda semua nak tahu, mana-mana syair yang terbaik dan popular akan digantungkan syair itu di dinding-dinding Kaabah. Boleh dikatakan penyair Arab ini diibaratkan sebagai artis lah. Memang sifat manusia sentiasa akan menjulang-julang orang yang dapat menghiburkan mereka waktu kesunyian. Nak kata betapa popularnya penyair ini, sampai bila ada kabilah orang Arab yang datang berdagang di Mekah dan kabilah ni ada bawa penyair terkenal, jadi waktu tu akan diadakan pesta untuk mendengar syair dari penyair kabilah pada waktu malamnya. Dalam pesta itu, mereka akan sembelih binatang, tari menari dan jamuan besar-besaran. Pesta yang dibuat ni semua kerana penyair itu. Orang Arab ni bagi penghormatan yang sangat tinggi pada penyair melebihi dari seorang pahlawan yang hebat. Penyair ni juga dianggap sebagai pahlawan bagi kabilah Arab. Sebab kalau ada kabilah lain buat syair nak kutuk kabilah lain, jadi kabilah yang kena kutuk ni akan minta penyair dia buat syair untuk balas balik. Itulah antara perkara yang berlaku pada kabilah Arab waktu tu. Dan yang menariknya, dengan syair sahaja, seseorang yang hina akan jadi mulia dan yang mulia akan jadi hina. Punya hebat pengaruh syair ni dalam suasana Arab. Sebagai contoh, ada seorang lelaki ni, nama dia Abdul Uzza ibnu Amir. Dia ni asalnya adalah orang susah dan ada anak perempuan yang sangat ramai. Malangnya, anak perempuan dia ni langsung tak ada lelaki nak pergi minang. Nak jadi kisah, ada seorang penyair yang terkenal, nama dia Al-Asha'. Al-Asha' ni buat satu syair untuk puji Abdul Uzza ibnu Amir. Bila artis buat lagu untuk sebut seseorang, maka popular lah Abdul Uzza. Selepas dari pujian penyair itu, Abdul Uzza terus jadi orang yang senang sebab dikenali. Dan anak perempuan dia terus dapat pinangan lelaki Arab waktu tu. Samalah juga bila Hasan bin Sabit buat syair nak kutuk sekumpulan orang Arab, terus hina lelaki tu tadi sebab penangan syair dari Hasan bin Sabit. Itulah kehebatan syair di sisi orang Arab ketika itu, di mana mampu mengubah sesuatu perkara menjadi baik atau buruk. Baiklah, sebagai tambahan, para sejarawan menganggap bahawa syair Arab ini adalah sebagai sumber untuk melihat apa yang berlaku pada orang Arab zaman dahulu. Kalau kita lihat di Mesir, mereka akan buat lukisan dan tulisan di piramid atau binaan mereka. Samalah juga Arab, mereka akan bercerita tentang sesuatu yang berlaku, sama ada kehidupan, adat budaya, peperangan, semuanya diceritakan dalam syair sahaja. Dan kita kena ingat, sehebat mana syair Arab ketika itu, mereka tetap tak mampu nak melawan kalam Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.